di kelas babon teman-teman, di pasar kami Karang Pucung ini kita akan liput untuk kelas babon dan betina atau derian ya, dengan kelas jumboan teman-teman ya. Nah ini ada barang cantik ini, si dagu tebal beli gonan yang ini teman-teman ya, dengan dagu tebal dan nyadil. Nah betina tentunya, nah dagunya tebal teman-teman ya, nyadil ya. Laktasinya ya satu kali, dagunya tebal. Pala hitam beli gonan kira bro, gurma apa tuh? Tolong ewo nego ya. Rong bulan setengah. Oh, kondisi hamil teman-teman ya. 2 bulan setengah infonya. Milik dagangan Mas Doni teman-teman ya. Nah, cantik. 3 juta rupiah nego. Barang cantik nyadil dagu tebal. Nah. Kita geser lagi yang sebelahnya. Masih dengan kelas jumboan kepala hitam beli gonan masuknya. Nah, postur juga panjang tinggi. Beranak 2 kali ya. Laktasi 2 teman-teman ya. Nah, laktasi 2 kali. Masih dengan pemilik yang sama, miliknya Mas Dun. Dia berapa Mas Bro? 32, selisih 200 teman-teman. Tapi kalau menurut saya ya condong yang itu 3000, tapi barang bagus. Posturnya juga panjang, masih sangat muda. Dagu tebal juga. Yang ini 3.200, selisih 200.000. Bagi teman-teman yang minat ya, nanti nomor teleponnya kita sematkan di layar panjenengan, nanti kalau minat nego sendiri. Kenapa nih Mas Bro? Oke. Wah, ekonomisan ya iki ya. Sing di KB ya kayaknya ekonomisan teman-teman ya, yo kelasnya standaran aja sih. Betina ya masuknya yo yo dere dere menyilang doro, TB nya paling sekitar 55. Oke bira bro, sewu murah teman-teman ya, seperti tahu bulat aja sewu, tapi sewunya sewu besar atau 1 juta rupiah. Yang ini kita geser lagi. Di mana bro? Ye, ye matang? Ye, eh kelanang, ye beton ya? Oh, yang ini hamil infonya teman-teman ya. Doro hamil, masuknya ras PE kepala hitam. Nah, seperti barangnya. Kondisi hamil, pirang bulan dia hamilnya? 2 bulanan. Rewas tebal, ekornya juga bagus, muka ya lumayan cantik. Harga Mas Bro? 22 nego. Siap, 2.200 nego. Doro hamil, cantik barangnya, cantik. Lagi sing ki, tunggalnya juga ki. 12.5 ekonomisan. Betina, cuman memang ada itu ya, gudiknya teman-teman ya. Infonya sudah disuntik, tinggal menunggu penyembuhan aja. Cuman memang ya ada gudiknya ini, ya, belum sembuh. Telinganya tuh. Telinganya. Tapi barang cantik, cuman memang ya ada gudiknya nih, infonya udah disuntik, tinggal menunggu penyembuhan aja. Seperti ini barangnya. Monggo bagi teman-teman yang minat ya, nanti kontak langsung dengan pemilik. Kita akan geser lagi ke berikutnya. Oke Mas Bro, terima kasih. Kita geser lagi ke siap. Masih dengan kelas betina teman-teman ya, udah mulai sepi nih. Nah ini tadi juga milik dagangan
kawan kita yang paling jumbo untuk hari ini di pasar kambing Karangpucung, teman-teman ya. Babon paling jumbo. Wow, super. Super super. TB 90 up. Udah kayak bandot aja teman-teman ya, kayak jantan tingginya. Paling super untuk hari ini. Harga perih teman-teman ya. 4.800.000. Paling super untuk hari ini. TB-nya 90 up teman-teman ya. Gemuk juga. Infonya hamil, tadi udah dilihat susunya juga, kita lihat memang hamil, hamil muda, kelas breedingan. Nah, susunya bagus banget nih, 4.800.000. Cobaan teman-teman ya, paling cobaan untuk hari ini di pasar kambing Karangpucung. Raspe. Berapa, Bang? 12,5 meteng ya? 22,5 meteng muda. 2,5 bulan. 2,5 bulan hamilnya. 2.250.000 hamil muda. 2,250. Ya, 2.250. Hamil muda, hamilnya 2 bulan. Doro teman-teman ya, baru hamil. Nah, kelihatan kapurnya udah turun tuh, kelihatan susunya udah turun susunya. Ekonomisan. Masih bisa dinyang ya, Kang ya? Masih bisa nego teman-teman ya. Kita geser lagi ke berikutnya, masih cari-cari lagi yang harga ekonomisan. Wah, pedonan wis. Pedonane sutong. Petinanya udah pada pulang, teman-teman ya. Nah, ini masih dinego nih, betina juga nih. 10.000 GPD, 10.000 GPD. Kira cantik teman-teman ya. Kira. Masih ditawar. Badan KB ya. Oh, jantan dan betina teman-teman. Lanang wedon ya. Iya. Sing wedone pira, Mbah? 12,5. Sing lanang e. Oh, 2.000. 2.000 sama 12,5 atau 1.250 yang betina nih. Kere menjelang doro. Nah, ini 2.000 yang jantan. Satu peranak ya kayaknya ya, sebibit ya. Iya, Pak. Oh, iya. Satu induk teman-teman ya. Pola warnanya juga sama nih. Nah, ini teman-teman ya. Tinggi sama, besar sama, karena beda kelamin aja udah harganya beda. Yang jantan 2.000 atau 2 juta, yang betina 1.250. Selisih jauh teman-teman ya. Itu perbedaan antara jantan dan betina di harga. Satu induk ini besarnya sama, tinggi sama, muka-muka sama, kembar, cuman beda di kelamin aja. Kita geser lagi ke berikutnya. Masih dinego ini. Masih dinego. Kita akan geser lagi yang betina. Panas teman-teman ya. Sudah panas, sudah mulai pada bubar untuk penjual. Untuk hari ini memang pasarnya agak sedikit meriah teman-teman ya, karena memang banyak pembeli dari luar kota, dari Jawa Barat, dari Jakarta juga sudah mulai pada nyetok jantan. Mau izin?
Pirangnya ya pirang 15.5 kebun teman-teman ya 15.5 1.550 ditawar kebun laktasinya ya 3 kalian ya. Kalau udah siang gini ya udah banting harga teman-teman ya, mau gak mau harus dijual, padahal ya untuk susunya ya bagus lambingnya. 1.550 ditawar belum dikasih, mintanya 17. Kita cari lagi yang betina. Oh. Yang ini 1.850 tumbuhan, tapi memang kondisi buruk teman-teman. 1.850. Ini juga sama. Ki pira, Pak? Regane? 15.5. Susunya apik ya? 15.5 teman-teman ya. Untuk susunya bagus. Cuman kulitan tipis. 1.950. Mulai pada pulang teman-teman, itu mobilnya udah mulai pada starter, mulai pada dimasukin ke mobil. Halo Mas Bro, bis neng apa dagangane? Habis Mas. Habis alhamdulillah. Paringane. Iya. Siap, perlu itu penting, nomor hiji memang jujur. Yang mana barang pira? Di rumah habis Mas. Habis, siap. Orang-orang belanja maning. Urung. Urungan apa barang? Siap, siap, siap. Ini sampai api ya, Bang gitu. Ini tawar teman-teman bagus ini. Minta 8. Pira bolulas 5. 14.5. Barang bagus teman. Ligonan. Ligonan 1.450. Cantik barangnya. Serabang. Serabang full. Masih cukup muda, ekornya dor. Bagus barangnya. Hmm. 14.5 1.450. Is Bro. Sat ditawar jajal. Masih bisa nego. Boleh. Boleh. 11. 11 ditawar 11 teman ya. Sama kawan kita. 11 ya. 14. Masih ditawar sama kawan kita, minta 14.5 ditawar 11. Kondisi udah siang, obral. Ora apa-apa, jere jujur, fair play, buka-bukaan. Ya kondisi nang pasar ya emang seperti ini gitu loh. Udah siang soalnya. Bagus memang teman-teman ya. Barang bagus. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya untuk liputan kali ini di pasar kambing Karangpucung dengan kelas betina. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Udin Energy Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ya pedotan ya, wah ya. Tes pedotan ya, tes nyusoni ya. Metengan. Oh, malah meteng. Metengan pedotan. Oh iya, tapi napas saya wis ngongsrong sih. Kayaknya sekitar 3 bulanan ya. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan, Mas. Susunya bagus teman-teman. Bagus. Udah ngisi sih. 3 bulanan. Harga pira ki, Pak? 14.
4 likur 2.400.000 teman-teman ya. Jawa Randu. 24 Jawa Randu, Randu. Iya. Susunya bagus tuh. Plus breedingan. TB-nya ya 80-an. Pola warna bagus. Iya, heeh. Oke, kita tutup videonya teman-teman ya. Terima kasih.